Oke guys, jadi kita pemasangan lampu bak atas pada tronton Fuso Factor ya teman-teman. Jadi yang pertama ini pada kabel-kabelnya ini badan ya teman-teman, dan yang merah dan kuning ini api. Jadi ini badan, ini nanti ke baut, ini ke arus. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita pasang ya teman-teman. Oke guys, jadi ini kita lem dulu kabelnya, yang kita salsiban dulu kabelnya. Yang ini, yang merah sama kuning itu api ya teman-teman, dan yang hitam itu satu badan. Jadi kita salsiban dulu agar dia rapi ya. Nah ini dia lampu quadrack-nya, kita buka dulu teman-teman quadrack-nya. Jadi ini kabelnya dari belakang, kok copot kabelnya guys. Sorry ya. Dari itu kabel mana? Kabel yang lama? Itu untuk api kan? Yeah. Nah itu dia kabelnya disambung dari bawah, dari aki itu kan ya? 24 volt. Yeah. Nah ini dia kabelnya dari bawah ini sambung ke sini. Nah ini yang hitam tadi badan, dan ini yang dua ini api. Jadi yang merah ini nanti ke yang dua ini nih. Nah. Dan kabel yang hitam badan itu kita pasang ke baut ya teman-teman. Dan kita pasang baut ya teman-teman, di lampunya ada baut, jadi kita pasang baut untuk penguncinya atau penahannya teman-teman. Baut ya, teman-teman. Jadi lampunya ada bautnya. Ini bautnya ya teman-teman. Dan kita sambung dulu kabel badannya warna hitam itu ya teman-teman. Dan ini api, yang merah sama kuning disambung untuk arus menghidupkan lampunya teman-teman. Jika sudah tersambung maka kita salsiban ya teman-teman. Dan beginilah hasilnya ketika sudah jadi ya teman-teman. Nah ini sudah disalsiban semua. Bang Nan, tes Bang Nan. Cek tes hidupan Bang Nan. Hidup nggak lampunya? Oh hidup, mantap. Dan hasilnya hidup ya teman-teman, berfungsi dengan baik. Oke, thank you. Dan buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.